Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap muslim dianjurkan untuk berdoa ketika berada di dalam kesulitan atau memiliki hajat yang ingin dipenuhi. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar pasrahan kita kepadanya dan seberapa yakin kita akan kebesarannya. Segala permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya demi meraih karunia-Nya dipanjatkan lewat doa, memohon rahmat dan kebaikan disertai sikap merendahkan diri atau tawaddu dan senantiasa mengagungkan zat Allah. Tak hanya itu, doa juga perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang memiliki keinginan dan harapan. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hambanya untuk memohon ampunan. Namun, berdoa juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata ada doa yang justru terlarang untuk dipanjatkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Imam As-Saddi menjelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, melampaui batas dalam segala hal. Termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Saddi halaman 291. Berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini merupakan ibadah. Karena itu, apapun yang dikerjakan akan bernilai pahala apabila diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi orang yang berdoa untuk dunia saja tanpa mengharapkan pahala akhirat, karena kesenangan, kekayaan, atau kedudukan di dunia semua bersifat sementara dan akan ditinggalkan. Sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Contohnya, seperti kita berdoa meminta kekayaan dunia tanpa dilandasi niat setelah Allah mengabulkannya. Kita tidak bersedekah atau berbagi dengan yang kurang mampu. Berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam kefakiran, tidak percaya kepada Allah dan akhirat,
merupakan dosa besar yang tidak diampuni. Sehingga walaupun orang tua mendoakannya, maka doanya tidak akan diterima. Bahkan orang yang beriman dilarang memohon ampun untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Quran Surah At-Taubah ayat 84. Berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam mengajarkan umatnya untuk berdoa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meskipun kita ada di posisi benar-benar dizolimi, maka jauh lebih baik kita mendoakan yang baik. Namun, meskipun dibolehkan untuk mendoakan jelek, asal jangan berdoa yang jelek dan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tidak menyukai keburukan dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang, kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surah An-Nisa ayat 148. Tetapi meskipun kita dizolimi, jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang menzolimi. Berdoa memaksa agar segera dikabulkan. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan bagi manusia. Untuk itu, bersabar dan yakin adalah cara yang bijaksana dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Doa meminta diwafatkan ketika sakit parah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui mereka. Sementara itu, Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian. Karena sesungguhnya jika engkau orang adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Imam Bukhari, Imam Muslim dan Baihaqi, dan selain mereka telah mengeluarkan hadis dari Anas secara marfu, di antaranya berbunyi, "Jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaknya ia berkata, 'Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.'" Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah doa-doa yang dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.